Sebahagian ulama-ulama tafsir mengaitkan penyucian Allah ini dengan dua benda. Apa yang nak disucikan oleh Allah terhadap diri dia. Jadi Allah nak sucikan di situ. Ada kontra di antara ucapan dan perbuatan mereka. Inilah bentuk apa? Assassination character. Pembunuhan karakter supaya orang tidak mempercayai Rasulullah dalam masyarakat. Inilah kontra dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan mengaji kembali bersama Ustaz Ani Muhammad. Bila berdoa pakai perantara berhala, macam mana pun kan? Nah, tanpa berlama-lama langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe kepada Tazkirah Ustaz ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ayat pertama ada kalimah dan lafaz yang mula-mula tu kalimah apa? Subhana. Bila lafaz pertama adalah subhana, ni memaknakan kepada kita bahawa surah Al-Isra termasuk 7 surah-surah musabbihat di dalam Al-Quran. Pernah dengar istilah surah-surah musabbihat? Maksudnya mana-mana surah yang dimulai kalimah dan perkataan pertamanya dengan pengucapan tasbih kepada Allah. Kalimah tasbih penyucian terhadap Allah. Dalam Quran cuma ada 7 surah. Dimulai surah inilah, surah Al-Isra. Subhana. Yang kedua, surah Al-Hadid, surah besi. Subhanallah. Surah Al-Hashar, subhanallah. Surah As-Saf, subhanallah. Surah Al-Jum'ah, dia tukar, yusabbihu lillah. Surah At-Taghabun, yusabbihu lillah. Dan yang terakhir, surah Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la. Ada subhana, ada sabbahalillah, ada yusabbihu lillah, dan ada sabbihis marabbikal a'la. Jadi 7 surah ni dikenali surah-surah musabbihat. Baik. Kalau subhana dengan sabbihis tu biasa, umum. Kalau sabbaha, itu adalah fi'il madhi. Fi'il madhi dalam bahasa Inggeris disebut apa? Benda yang dah lepas, benda yang dah berlalu. Past tense. Kalau yusabbihu lillah, fi'il mudhari'. Bahasa Inggeris sebut present tense. Tapi sebenarnya lebih lagi present and continuous tense. Sebab dia senantiasa selalu berterusan. Baik. Subhana, maha suci Allah. Sebahagian ulama-ulama tafsir mengaitkan penyucian Allah ini dengan dua benda. Apa yang nak disucikan oleh Allah terhadap diri dia? Pertama ialah Allah nak menyucikan dirinya daripada sesiapa yang ingin bermohon, sesiapa yang ingin meminta, sesiapa yang ingin berdoa, sesiapa yang ingin berhajat kepadanya, jangan sesekali ada perantaraan dalam hal tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh musuh-musuh Rasulullah di Mekah. Kita tahu di Mekah ada satu golongan yang Al-Quran sebutkan dengan istilah musyrikun. Golongan-golongan musyrikin Mekah.
Kenapa disebut musyrik? Kerana mereka mensyirikkan Allah dalam berdoa, dalam memohon, dalam berhajat, dalam meminta sesuatu dengan menjadikan patung-patung berhala sebagai wasilah, sebagai perantara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyebab kepada syirik. Islam mengajarkan kalau kita nak berdoa, memohon, merayu, minta apa, minta hajat, direct terus kepada Allah. Angkat tangan, ya Allah, aku nak sekian-sekian. Ya Allah, berilah aku sekian-sekian. Ya Allah, anugerahkanlah aku sekian-sekian. Tak payah patung berhala, tak payah wasilah, tak payah perantara. Jadi Allah nak sucikan di situ perbuatan musyrikin-musyrikin Mekah. Kerana musyrikin Mekah hak lawan, tentang dan tolak Nabi sebelum ni, ada kontra di antara ucapan dan perbuatan mereka. Mereka tolak Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Dan kemuncak penolakan mereka, banyak step ni, tapi saya langkau, bukan perbahasan kita. Yang paling kemuncak mereka nak tolak Nabi, mereka kata, kalaulah Allah ni nak perintahkan sesuatu, nak suruh semayang ke, nak suruh puasa ke, nak suruh apa ke, tak mau adanya Nabi Muhammad sebagai penengah di antara Allah dan mereka. Sekarang ni yang Allah buat, turun wahyu pada Nabi, Nabi yang sampaikan perintah, Nabi yang sampaikan larangan, mereka tak mau. Kalau nak bagi tahu perintah pada kami, nak bagi tahu larangan pada kami, direct terus pada kami. Tak mau ada Nabi-Nabi, tak mau ada Rasul. Inilah kontra dia. Di mana pertentangan? Waktu nak perintah dari Allah, waktu nak larangan daripada Allah, suruh Allah direct pada mereka. Tapi time berdoa, patutnya doa direct juga. Tapi berhala buat, kalau nak cakap kasar, berhala nak buat menatang apa? Jadi direct jugalah. Ini nak direct, tapi time berdoa nak ada patung, time berdoa nak ada berhala. Itulah kita kata kontra, ada pertentangan. Tu penyucian yang pertama. Penyucian yang kedua, bila mereka tolak Nabi dan mereka tuduh serta label Nabi macam-macam. Pembohong, penipu, pendusta, ahli sajak, ahli syair, mental tak berapa betul, orang gila, apa saja tuduhan tak dikenakan pada Nabi. Inilah bentuk apa? Assassination character. Pembunuhan karakter supaya orang tidak mempercayai Rasulullah dalam masyarakat. Allah. Yang Allah nak sucikan ialah Allah sesekali suci daripada mengutuskan seorang Nabi dan Rasul yang bersifat pembohong, penipu dan pendusta. Allah suci dari hal tersebut. Tak logik, tak masuk akal, tak rasional Allah nak utuskan Nabi dia dengan sifat demikian. Allah utuskan Nabi dengan sifat apa? Dengan sifat amanah, dengan sifat kecerdikan, dengan sifat menyampaikan, lengkap semuanya. Tak logik sama sekali Nabi yang Allah utus tu pembohong, penipu dan pendusta. Betul. Ayat dia simple. Tuan-tuan boleh faham sendiri macam ni. Agama yang Allah nak turun ni adalah agama yang sebenar, agama yang benar, agama yang hak, agama yang sungguh-sungguh. Tapi sayangnya Allah utuskan Nabi dan Rasul hak nak sampai agama yang benar, agama yang sungguh-sungguh, agama yang hak ni bersifat pembohong, penipu, pendusta. Logik ke tak logik? Logik ke tak logik? Tak logik langsung lah. Logik lah. Allah nak sampaikan agama hak sungguh, tapi betul, Nabi hak aku hantar saja pembohong. Logik ke tak? Tak logik. Aku nak hantar agama yang sebenar, cuma Rasul hak aku hantar tu penipu. Logik ke tak logik? Tak logik. Tak logik. Jadi itu semua tuduhan. Ini adalah dua bentuk penyucian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alright guys, itulah tadi ya guys pembahasan daripada usaha Oni Muhammad. Semoga menjadi tambahan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua, dan sehingga kita menjadi orang yang senantiasa ya mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu ya. Percaya bila wahyu itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ketika berdoa mereka nak pakai berhala macam tu ya guys ya. Masyaallah, Allahu akbar. Semoga kita dijauhkan ya dari hal-hal perbuatan yang syirik yang membuat kita itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan ya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa kata Allah? Kecuali syirik yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan ya. Semoga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuatkan iman dan takwa kita dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.